Kita beralih ke informasi menarik lainnya. Garmin Run Indonesia yang merupakan bagian dari Garmin Run Asia Series akan kembali digelar. Ajang lomba lari maraton ini akan berlangsung di Uptown Park Summarecon Mall Serpong pada tanggal 24 September nanti. Ajang lomba lari maraton bertajuk Garmin Run Indonesia akan kembali digelar. Event ini sendiri merupakan bagian dari Garmin Run Asia Series. Dalam acara press conference yang berlangsung di kawasan GBK beberapa waktu lalu, dihadiri oleh atlet maraton nasional Agus Prayogo. Garmin Run belum tentu bisa hadir karena ini kan pelaksanaannya di akhir bulan September. Sedangkan saya untuk peraih medali emas SEA Games itu mendapatkan tiket untuk Asian Games di Hangzhou, China. Ya. Jadi kemungkinan kecil saya nggak hadir. Garmin Run Indonesia 2023 sendiri akan mempertandingkan 3 kelas, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon 21K dan terbuka untuk umum. Penyelenggara menargetkan 5.000 pelari akan ambil bagian pada event Garmin Run 2023. Nantinya Garmin Run tahun ini akan berlangsung di Uptown Park Summarecon Mall Serpong, Tangerang pada tanggal 24 September 2023. Tim Liputan Sport Today.